Hai guys, welcome back to my channel Pink Keke. Selamat datang di channel aku Pink Keke. Buat yang pertama kali menemukan aku di YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini aku mau review produk dari Ines. Produk untuk contour. Contouring wajah. Ada yang udah pernah nyoba? Ini dari Ines kemarin dapat di harga setelah diskon sekitar 50 ribuan ya, kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itu deh. Ini aku setnya yang 04. Yang dark. Jadi ini namanya Color Contour Plus Concealing Stick dari Ines Cosmetic. Ini yang dark, yang 04. Ini bentuknya nanti seperti lipstick. Aku belum pernah coba, ini baru pertama kali aku coba. Dan aku udah pakai foundation, aku udah pakai serangkaian perawatan sebelum bermake up, terus udah aku tambah dengan foundation. Nah, ini color konturnya ini, ayo kita unboxing dan kita coba. Tada! Bentuknya seperti ini. Kemasannya bagus dengan ciri khasnya yang berwarna biru dongker ya, biru gelap dari Ines. Seperti ini, seperti lipstick teman-teman. Oh ya, dipakainya nggak usah tinggi-tinggi ya, gini aja. Ambil cermin. Dadah. Mau contouring wajah aku. Di sini. Kemudian di sini ya, ini karena tulang rahang aku cukup lebar, jadi ini bisa menyamarkan. Jadi fungsi kontur itu untuk mempercantik atau memperbaiki tampilan dari wajah kita yang kita rasa kurang begitu sempurna dalam makeup. Di sini terus yang buat dahinya lebar seperti aku. Ini jangan lupa di sini. Warna yang gelapnya ini tidak terlalu gelap sih jadinya di muka. Yang paling gelap yang dark nomor 4. Kemudian kita ambil beauty blender. Ini namanya beauty blender. Terus kita blender, tap 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 tap, jangan digesek, tapi ditekan-tekan. Tap tap tap. Ditap tap tap tap, diratakan di mana tadi kita
mengkontur wajah kita. Hasilnya alami, nggak terlalu coklat di wajah aku. Padahal imajinasi aku ini karena warna yang paling dark, itu jadinya akan coklat sekali, ternyata enggak. It's okay. Selesai deh. Jadi pipi aku terlihat tidak terlalu lebar dan rahang aku terlihat sedikit kecil. Nah, ini contouring ini kita pakai sebelum kita memakai bedak ya, teman-teman. Oke. Ini reviewnya. Sekian, semoga bermanfaat buat kalian yang mau cari concealer ya. Sorry, contour. Jadi, ini pilihannya cukup bagus dengan harga yang standar. Color Contour Plus Concealing Stick dari Ines Cosmetics. Kalian bisa pilih tingkat kecoklatannya berdasarkan warna kulit kalian. Oke. Semoga reviewnya bermanfaat. Please kasih aku like, comment, subscribe. Jangan lupa ya subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya ketika ada video aku yang baru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih banyak udah menonton. This is from me, Keke, Yogyakarta, Indonesia. Bye-bye. See you next.